bukan dari tulang ubun dia dicipta. Sebab dia memang akan terlena jika hanya disanjung dan dipuja. Bukan juga dari tulang kaki, sebab tidak layak menjadikan ia diinjak dan diperbudak. Tetapi dari rusuk kiri, dekat ke jantung hati untuk dicintai, dekat ke tangannya untuk dilindungi. Wanita adalah belahan tidak terpisahkan dari laki-laki. Dengan satu kesadaran penuh, jangan pernah wanita mencari laki-laki sempurna, dan jangan pernah laki-laki mencari wanita sempurna. Sebab mereka masing-masingnya memang tidak sempurna, dan mereka diciptakan untuk saling menyempurnakan satu sama lain.